Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya mendapat dukungan menjadi presiden oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Prabowo menganggap Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga turut mendukung dari langit. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya, dalam acara workshop Bintek Anggota Legislatif Tingkat Nasional dan Rakornas Pemenangan Pilkada Serentak 2024 Partai Amanat Nasional, PAN, di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan Kamis, 9 Mei 2024, malam. Kemudian Ketum Partai Gerindra ini juga menyebutkan adanya dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Selanjutnya Prabowo lantas menyinggung ihwal adanya dukungan dari dua presiden lain, yakni Presiden kedua Soeharto dan Presiden pertama Soekarno. Udahlah, proses malu-malu Presiden Jokowi, ya kan?